lagi di channel Sastra Gitar. Kali ini saya akan bagikan tutorial gitar lagu dari Jason Ranti yang berjudul Blues Lendir. Yuk langsung aja. Oke, yang tahap awal seperti biasa kita bedah chordnya dulu. Chordnya itu 4 chord, nggak banyak ya chordnya, tapi bisa keren gitu. Yang pertama G, G mayor. Cuman ngemainin juga ada tekniknya nanti. Tekniknya nanti kita bahas di pembahasan intinya. Yang pertama G. Terus yang kedua F. Ini F mayor ya, tapi dari sini aja. Apa? Senar 5. Gitu aja. Yang kedua F. Terus yang ketiga A crash atau B, B bass, B, B kecil, mayor, terus ke G crash atau A bass, A B kecil, A bass gitulah, G crash sama A bass sama, terus A crash sama B bass sama, kurang lebih itu aja chordnya. Baik, sekarang kita masuk ke tahap kedua, pembahasan intinya. Terus ini nggak dikapo dimanapun ya, dia main standar dari G. Nggak dikapo dimanapun. Cara ngemaininnya sebenarnya, tekniknya itu ya pakai telapak tangan nahan. Terus, nah, ini nih. Senar ini dipukul gini. Nah. Lihat. Kan ditahan, terus masuknya langsung ditahan ya. Ya, ditahan ya, dia dari G. Pokoknya telapak tangan ini jangan lepas aja. Jadi seperti ini bunyinya. Itu ya tekniknya, itu ya gitu, simple gitu, cuman ya ada sulit juga nih. Nanti jempol bisa gitu juga. Itu ya tekniknya seperti itu, di telapak tangan nahan terus kan jadi seperti ini. Nah, terus minjrengannya pun up down, nah, down down up down down up ya, down down up down 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 up down. Nah, ada teknik hammer on juga. Down down up down up down up down up down down up down up down up down up down down up down. Genjrengan seperti itu ya. Pakai teknik yang ini. Terus genjrengannya seperti itu, atau strumming-nya seperti itu. Nah. Aku nonton yang di live-nya, yang di ini Sound Corner ini. Nah, ada yang part dia ngelepas telapak tangannya. Nah, dia ngegereng. Terus dia. Terus dia tahan lagi. Ininya ada nggak ya? Kayaknya di live-live yang ini pakai ini. Kalau kalian mau pakai, ya juga pakai aja. Itu variasi aja, bagian dari variasi kalau mau pakai ya.
sedikit ya. Sinyalnya. Kayak gitu ya, pas genjrengnya. Terus nanti kalau pas di sini. Nah, dipolos aja. Pas di lepas telapak tangan itu. Down, up, down, up, down. Cepat. Terus telapak tangan lagi. Polos. Kayak yang awal. Nakal boleh jahat jangan. Nakal boleh jahat jangan. Senyum ku berpikir. Itu ya tekniknya, cara ngemainin, tinggal lapalin liriknya, terus kalian nyanyi, dengerin juga lagunya. Terus ada part yang dia ke akres tadi, atau B bass. Tekniknya masih sama. Genjrengannya pun sama, cuman dia beda chord. Ini sekitar berapa kali ya? Empat kali apa lima kali, nanti kalian hitung sendiri aja. Pokoknya intinya dia ke A crash mayor ini ya, atau B bass mayor ke G crash atau A bass mayor. Tekniknya sama. Genjrengannya pun sama. Balik lagi ke G. Nah, itu sampai selesai. Terus endingnya, ya, endingnya. Nah, itu ke F crash mayor. Tapi cuma bentar, kok nggak masuk di chord inti. Di bagian ending doang. Gitu ya, ke F crash mayor. Posisi kayak C, E, A, K, F. Cuma maju setengah. Nah, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tekniknya seperti itu. Terus tinggal kalian apelin lagunya. Terus ikutin tutorial ini. Semoga bisa. Semangat latihan. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Semoga jelas, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih.